Halo adik-adik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Oke, kali ini kakak sedang berada di kebun belakang rumah adik-adik. Adik-adik bisa melihat ya, di depan kakak banyak sekali tanaman-tanaman dan pepohonan. Kalau di depan kakak ini ada satu tanaman, namanya tanaman strawberry. Tapi sayang, belum berbuah adik-adik. Masih proses pembesaran pohonnya. Oke, nanti kita main sambil belajar ya adik-adik. Nanti coba kita mencari mainan-mainan yang tersembunyi di kebun kakak ini. Siap adik-adik? Let's go kalau siap. Oke adik-adik, kalau sudah siap, kita langsung saja mencari mainan-mainan yang ada di sini. Oke adik-adik, langsung coba kita harus mencari dengan teliti adik-adik. Siapa tahu mainannya berada di dalam semak-semak. Ada yang melihat mainannya adik-adik? Wah, itu dia adik-adik. Di sini ada mainan dua. Di sini ada kuda laut dan anjing laut. Apa mereka sedang bertengkar adik-adik? Langsung saja nanti kita pisahkan ya adik-adik. Takutnya mereka bertengkar. Kuda lautnya berwarna hijau, sedangkan anjing lautnya berwarna pink adik-adik. Langsung kita ambil dan kita pisahkan. Kita lanjut adik-adik mencari mainan yang kedua. Coba tengok adik-adik, ada yang melihat mainannya? Stop. Itu dia adik-adik, ada dua mainan yang sedang balapan adik-adik. Kita lihat. Wah, ternyata di sini ada truk molen sedang balapan dengan MotoGP adik-adik. Siapakah yang menang adik-adik? Bagus sekali, truk molennya berwarna biru dan MotoGP-nya berwarna hijau adik-adik. Langsung kita ambil saja adik-adik supaya mereka tidak balapan liar. Kita lanjut adik-adik mencari mainan yang ketiga. Kita harus dengan teliti. Siapa tahu mainannya ada di atas pohon adik-adik, atau berada di dekat pot-pot bunga. Wah, stop adik-adik. Di sini kakak melihat dua mainan yang sedang berhadapan-hadapan. Takutnya mereka sedang bertengkar atau mau tabrakan adik-adik. Lihat, di sini ada kereta Thomas dan juga ada jeep berwarna biru. Oh, dua-duanya ternyata berwarna biru adik-adik. Namun kereta Thomasnya berwarna biru muda dan jeepnya berwarna biru tua. Langsung saja kita ambil ya adik-adik, takutnya mereka bertabrakan. Kita lanjut adik-adik, kita jalan pelan-pelan sambil tengok ke kanan dan ke kiri. Apakah adik-adik melihat mainannya? Wah, stop,
Di sini kakak melihat dua mainan lagi adik-adik. Aduh, mereka hampir bertabrakan adik-adik. Di sini ada mainan kereta api yang sangat panjang dan juga ada truk oleng adik-adik. Lihat, di sini kereta apinya berwarna orange dan truk olengnya berwarna putih adik-adik. Mereka mau bertabrakan adik-adik. Aduh, takutnya keretanya banyak sekali penumpangnya, nanti banyak sekali yang luka-luka adik-adik. Langsung kita ambil dan kita amankan. Kita lanjut ya adik-adik. Coba kita cari di bawah pohon adik-adik. Ada yang melihat mainannya adik-adik? Betul sekali, kakak juga melihat adik-adik. Lihat, di sini ada Iron Man sedang bertengkar dengan buaya adik-adik. Kita harus cepat-cepat melerainya. Kita harus memisahkannya adik-adik. Takutnya mereka melukai satu sama yang lain. Lihat, mereka sedang bertatap-tatapan adik-adik. Buayanya berwarna orange dan Iron Man-nya berwarna biru adik-adik. Langsung kita ambil dan kita pisahkan.